Para hadir, hadirin, hadirat, wabil khusus panjenengan Gus Mafik ingkang tansah kinurmatan. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, beliau sempat menyempatkan diri untuk hadir di Gonalki karena kecintaan beliau kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya dan orang Islam yang ada di Kabupaten Malang. Jumatan Rai Surya Gus Mahfud Satar, Ketua Takmir Masjid Besar Gonalki Abah Haji Syafi'i, dan seluruh panitia dari jajaran MWJ NU Gonalki, Ranting NU Sekecamatan Gonalki, dan juga seluruh Banom. Tak lupa kepada Bapak Camat yang juga berkenan hadir. Alhamdulillah kami bersyukur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Dinas Doyo khususnya kepada Gus Mafik. Mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, meretakkan persaudaraan, menebar kasih sayang, persaudaraan di antara sesama umat, kita tebarkan Islam yang rahmatan alamin. Dan juga mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita lebih mantap untuk menjadi warga Nahdlatul Ulama, bahkan menjadi santri Hasyim Asy'ari, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian, dan sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan sambutan bangsa kita dengan bersama-sama, dan kami ini telah langsung pada acara itu yaitu Pauli Nolesan. Nanti kita akan datang langsung ke beliau ke tempat-tempat yang kita mau kita di kita kepada beliau. Kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan syuriah dan budiah Nahdlatul Ulama, unsur pemerintah, amir masjid, hadirin wal hadirat, kami beliau. Alhamdulillah kita lagi kesehatan si ngomong di bejoh yang ada orang murid gue tersih ngeten sih ngomong mentos ngomong terutama yang kan ngomong dateng dalani pun Allah Subhanahu wa ta'ala menungso kang kawitan ngomong kali Nabi Adam sampune dimong Nabi Adam, dimong kali Nabi Idris. Sampune dimong kali Nabi Idris, dimong kali Nabi Nuh. Sampune dimong Nabi Nuh, dimong Nabi Hud. Saterusipun ingkang teng akidatul awam nate kita apalaken hukum Adamun Idrisun Nuhun Buduna Soleh wa Ibrahim Kudul Tata Betul wa Ismail Ishaq Tata Yaqub Yusuf wa Ayyub Tata Shu'aib Haruna wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawud Sulaiman Tata Ilyas Yudhu Suzata Hiya Yahya Isa wa Qoha Khatimun Tata. Insyaallah bulan Ramadan di Laos Nabi Ibu Aki Jadul Awan. Jadi tiang yang dunia ini pun betul tahu
boten diparingi Allah tiyang ingkang momong. Ingkang terakhir sing momong menungso niku Kanjeng Nabi. Lah kita niki termasuk momongane Kanjeng Nabi. Nabi. Mila awak dhewe dipun keken iman kalih Islam. Kita niki dikeken iman kalih Islam. Nah, iman niku nopo? Antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman niku percaya Allah dengan percaya percaya wa malaikatihi lan malaikati Gusti Allah kita percaya wa kutubihi lan kitab-kitab Gusti Allah kita percaya. Sasampune wa kutubihi wa rasulihi utusane Allah jenengan percaya wong buktine wau apal nggih ngantos langkung. Pun terus percaya dateng dinten kiamat. Sing kaping 6 percaya dateng takdiripun Allah. Berarti panjenengan iki termasuk wong iman. Wis boten sak ditakokno malih iman model apa pokoke sing penting awak dhewe wong iman. Terus iki pang kaping kalih kita niki wong Islam. Dan syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Adewi ngandel mendino syahadat. Waktu kimu sholat dan jumenengahkan sholat. Dia sholat senajan ono sing setahun bisa dia. Dia ini sholat. Tapi tetap ngandel sholat. Mek ora ajek menurut. Berarti adewi ini ngandel sholat. Waktu ia zakat lan netepi maring akan zakat piti akeh ya wis zakat waktu sumah Ramadan lan poso bulan Ramadan senajan Rasulullah nulis poso waktu hujan baik lan haji nang baitul lan ya ana sing wis ana sing du berarti awak dhewe iki ya wong iman ya wong Islam. Ning awak dhewe iman Islam iki pun teng zamane Kanjeng Nabi. Berarti awak dhewe iki termasuk wong sing iman teng zamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anange awak dhewe iki dilalah mboten kepanggil langsung kali Kanjeng Nabi kok awak dhewe wong Malang wong Gondang iki ora petuk Nabi kok bejone awak dhewe petuk Nabi ngoten ya ora wong Malang wong Nabi wong Mekah wong Madinah sing petuk Nabi ya wong Mekah wong Madinah. Mula sing dimong Nabi langsung iku wong Makkah wong Madinah langsung dimong Nabi. Nah, wong sing dimong Nabi langsung niku namine sahabat. Nah, awak dhewe niki ora petuk sahabat ya ora. Sing petuk sahabat ora petuk Nabi namine tabi'in. Nah, tapi ini ya wajib ini rapet dong, sing betul tapi inamine tapi alta dipain. Sing betul tapi inamine pun tapi alta dipain. Adem ini kipetuk pewarisi poro nabi ala ulama para satun. Jadi awak dewi termasuk pendereki nabi
sing pangkate dimong kali para ulama. Mula awak dhewe bejo petuk para ulama, awak dhewe dimong kali para ulama. Ulama pangkate awak dhewe iki pendereke nabi ning pangkate mong-mongane ulama. Iku milo pendereke nabi niku supaya mboten kliru dipun paringi dalan naminipun ahli sunnah wal jamaah. Nah ahli sunnah niku sapa? Ya nabi. Nah wal jamaah nabi niku sapa? Ya sahabat. Nah wal jamaah sahabat niku sapa? Ya tabi'in. Wal jamaah tabi'in sapa? Ya tabi'ut tabi'in. Wal jamaah tabi'in tabi'ut tabi'ut tabi'in. Nah wal dhewe iki wal jamaah sapa? Wal jamaah ulama, sebab ala ulama baru satu ambiya. Ngeten iki ulama pangkate wis ora sahabat, ora petuk anjir. Nabi lah sebab awak dhewe iki namung pangkat momongane ulama, mulo diwadahi namine Nahdlatul Ulama. Supaya ora lali pangkate nek awak dhewe iki namung muridé ulama sing manggon ning gondang legi. Ya wis ngeten iki wong muridé ulama ya pesek, pesek ya ngeten iki. Wau iki kula aturaken ten Lombok. Soale wau bakal dhuwur kula tesih ten Lombok. Wau ejeng kula teng Surabaya terus terbang teng Lombok. Lah sakniki mung teng Malang. Ya betul kalian murid ulama bau teng Lombok konferensi wilayah NU pulau ketah mereka lah. Dan ini lah pulau itu kalian beberapa perkembangan zaman ternyata onten perbedaan antaranya Nahdlatul Ulama kali lihat ini penten perbedaan. Perbedaannya nopo, Nahdlatul Ulama ini ku soyo suwe soyo patah tua mbah dilolo no tambah kak ini ku NO ini bener sebab nopo NO ini ku mepancen mulang menungso diukur kali pangkate nek pangkate muridé ulama ya ora dulang kaya pangkat muridé sahabat. Lah mulang-mulang nek melu NU aman sebab nopo terus diulangi cara pangkate. Kan panas sing organisasi sing gagah-gagahke. Nek NU niku delok jenenge lah rapati gagah. Sumuliane absolut tauhid. Ngomongan gagah. Penolong tauhid. Pakai tauhid era ditulungi dhewe ilang. Mungkin era absolut tauhid. Konanya gagah front pembela Islam. Nah orang dibela ni dhewe Islam ni ilang. Lantar penuh. Ono sing gagah malih Muhammadiyah. Bolone Nabi Muhammad kan serem-serem jenenge iki. Lah awak dhewe iki namung dijenenge Nahdlatul Ulama. Sing ulama niku cara Malang jenenge kiai, cara Jawa Barat ajengan, cara Lombok wau tuanku guru. Lah kiai niku manggone ning desa. Lo kadang rapat di gagah, orang kiai ini kadang ya utang rokok banget. Utang rokok. Enggak. Tapi orang lama itu mulai mulang, dia dicocok lo ngadir pangkatnya muridnya orang lama. Lama. Lah saat ini kata yang buat terburung di bongkali orang lama. Ulama saking gampangnya golek ilmu nopo malih tiyang milenial niki. Tiyang milenial niku ulangane ulang ulama mau ulangane gampang. Wong milenial niku lah sakniki paling gampang ulangane.
ngaji. Zaman kulo ngaji, ojo meneh kok ngaji. Pengen delok macan niku mawon ngenteni flora kan. Fauna. Pengen maca Quran ngenteni bungkuse sego bungkus Quran. Zaman niku lho kok kok sumpah. Jatuh cinta wae larang mati. Mungkin kirim surat warnane pink, aku rindu padamu. Engkau dan aku jauh. Kita dipisah oleh jarak dan waktu. Lalu zaman pulau tak cerita ni dan dipisah oleh jarak dan waktu. Aku rindu. Jarak tak mungkin mempertemukan kita saat ini. Tapi aku yakin kerinduanmu dan kerinduanku kita tumpahkan di bawah sinar bulan yang sama. Orang kirim surat, paman lu, wong milenial ora butuh, langsung foto cepret, kirim tulisi mah 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 mah. Lalu yang milenial, makanya wong milenial itu serawan kok, deh. Wajahmu seperti purnama, rayuannya aneh, dek, apa mas? Apakah bapakmu simpen penjara? Kenapa? Karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu. Jadi, nah, seiring dengan perkembangan waktu, tiang iso ngaji ilmu langsung seko sumber sebab nopo dunia informasi sangat jauh apa uang langsung ngeklik hadis iki metu sama pengen moco hadis nopo ro pengen ngene ro podo kanker duwe handphone tur kono kuotane arek ngerti tok opo mawon hasilnya podo kok disiapke karo Google Bokong India betul pinjem kawin tuh bahkan ngetik apa betul dan itu mau milenial sehingga sekarang banyak sekali orang tidak mau mengikuti pembelajaran sesuai dengan jenjang kepangkatannya di antara jarak yang jauh dengan Rasul oh. Lo langsung lompat belajar iki lo Quran iki lo sunnah akhirnya apa? Umum dimong ulama buatanku turun padahal rumus yang kita sepakati secara bersama-sama baik seluruh organisasi Islam di dunia apapun bentuknya Arab Nahdlatul Ulama Warab Muhammadiyah, Arab Hizbut Tahrir, Warab Nopo Mawun semua bersepakat pada dawuh Ibun Sayyidina Umar La Islama Illa Biqawwatin Islam tidak akan tegak tanpa kekuatan Wala Qawwata Illa Bijama'atin dan tidak ada kekuatan tanpa perkumpulan tanpa jama'inya wala jama'ata illa bi'imarotin dan tidak ada kekuatan jama'iyah tanpa kepemimpinan wala imarota illa bi'to'atin dan tidak ada kekuatan pemimpin tanpa ketaatan wala to'ata illa bi'to'atillah dan tidak ada ketaatan melampaui ketaatan kita kepada Allah jadi ngono kabeh maka semua membentuk jama'iyah kita ini dibentukkan jama'iyah sesuai dengan kepangkatan kita yang hidup setelah Rasulullah pada pangkat muridnya ulama maka dinamakan Nahdlatul Ulama nah saat ini orang wong sing ora gelem nrimo pangkate pengen langsung melompat jiko pangkat sing luwe dhuwur pengen jaluk pangkat murite Rasul lho langsung contoh sahabat nah mulo sakniki kathah tiyang pun
konsep. Sebab apa? Muridnya ulama ini orang gelem melu muridnya ulama orang-orang melompat dukur bahkan kadang semua dimong kali ulama alok-alok ulama jadi mulut sekolah mari kita galang kekuatan setuju mari kita galang jamiah setuju tapi mari kita galang kepemimpinan setuju tapi wala imarata illa bito'atin sekarang orang dibikin tidak percaya pada pemimpin ini saja apa? Semua yang bisa pemimpin mesti dilo malah sih kalau-kalau itu mau orang mutu kabeh contoh kita dipimpin dan dibimbing oleh para ulama dalam tasawuf dibimbing kalian Imam Ghazali lu kok ngomong ngerti-ngerti orang bocah orang gelmel ulama wani alo-alo Imam Ghazali penyiar TV umur telulah tahun contoh mau bikin Nabi ini pun Arifin Groho penyiar TV Trans 7 termasuk konten Nabi ini pun Subhan Bawazir mengatakan bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah lu gitu. Ini saja dia mau ngerti mau pangkat murid ulama kok orang ini alok-alok ulama kepemimpinan berpikir ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sing teng Makkah niku dipimpin kali Sayyid Muhammad Alwi Al-Mahdi lu kok iso ngono bocah belajar ning Arab wala tuwa kali Sayyid Muhammad wani alok-alok ning Sayyid Muhammad niku musyrik nami ni firada andir sampai yang paling parah kepemimpinan Rasulullah pun diolok-olok dengan mengatakan wong tuane Kanjeng Nabi mlebu neraka sampai orang sing alok-alok Nabi tidak mampu membentuk napa rahmatal lil alamin ono ngomong ini semuanya apa nek dhewe tetep ngakoni muridé ulama mesti ora wani. Tapi kenapa orang-orang ini memang tidak mau dibimbing muridnya ulama tapi langsung pengen melompat jadi muridnya Kanjeng Nabi begitu ragelam dibimbing ulama kita terus langsung jikuk dibimbing muridnya Nabi untuk menjadi murid Nabi langsung dari ini tersedia namine buku-buku namine kitab-kitab yang ditulis di media sosial itu tersedia sampai boleh nomor akhirnya ragam dimongkali ulama malah dimongkali Google apa? No? Gila? Lah Google itu tidak bisa apa? Tidak bisa Yahudi mula orang saiki pinter-pinter ini tukang alo-alo cerewet gila dimong ulama mboten purun medal saking ngomongane ulama dimong kali media sosial dimong kali apa masyarakat virtual namine apa rupa dunia maya lah sing duwe dunia maya saiki Syekh Google Hadrotu Syekh Al-Kubli klik itu sing di Google itu ya mungkin jadi meneng-meneng saya itu wong ora gelem diwong kali ulama malah pindah di wong karo Yahudi mula runtuh ini lah sing selamat lho kenapa terima di wong kali para ulama sebab kita niki wong Islam pendere Rasul ning pangkat murite ulama sing mengikuti rumus ahli sunnah wal jamaah kene iki wal jamaah ulama wong malang wal jamaah nabi jenenge sahabat itu wong Arab wong Makkah wong Madinah dijak ma'am nganti driji telu sebagai sunnah sakit sebab sing di dahar sahabat di dahar tabi'in sami kali daharane Kanjeng Nabi ngambil biji tiga sakit sebab sami-sami kurma kalero
roti, tapi wal jamaah wong Malang panganane ra nganggo sunnah driji telu mboten korban ahli sunnah wal jamaah Nabi sing teng Makkah Madinah tersesaket sebab nopo podo-podo lahire pun onto wal jamaah mriki mboten enten onto untone ra ono lahire kebo sapi mulo kurbane kebo sapi meksa kurban onto ditangkep karo polisi soalnya nyolong untone jatim pan iki wal jamaah milo kita iki kadang pengen yo kabeh ape jubahan mboten syarat ketek sebab jamaah Nabi pakaiane resik tanah resik nggih saged jubahan wal jamaah Malang mboten saged lu wonten sawah mboten saged tandur mboten saged derek napa malih wong pesisir daerah tambahan mboten saged buri tidak matangke. Jadi gila, mulawan jamaah ini tenang ini kita tergelap, mulai itu lama. Ya sholat, muridnya ulama gelap mundur di titik. Pembanjirnya ulama ini ke muridnya wal jamaah ini kesiteng sawah, kesiteng pundi-pundi mulai sholat duhur, kurang ngoyo. Mesti ini setengah rolas mundur setengah loh. Allah Akbar, Allah Akbar. Terima. Dinteni Robana, Robana. Kalau ngantuk tak kau siji luru, bujur sholat malah rokokan ngarep mas. Kiai ini pegel, tombo hati pegel apa nih hati ini dewi. Isi kata kau tak kau ngamuk akhirnya kiai diuru. Jadi gila, ini untuk lama. Terus sholat Allah, ayo kebong. Dan masjid apa ini? Masjid besar. Bunda ngerti. Wow, ayo bang. Ini gila pemancar lokal. Lu masjid jami Bunda ngerti, ini gila pemancar lokal. Pemancar utamanya itu di Masjidil Haram. Ini utuh pemancarnya. Inna awal bait wudi'al nazil allati bi Makkah mubarakah wa hudan lil 'alamin asyatrul masjidil ngarano tok jenenge ngarano tok sinyale ya gampang ilang oh iki mong sinyale utuh ketekan sinyal bakso ilang ana ting ting bakso ketekan sinyal udan berarti ya Allah kumpul bahkan disambung sinyalin apa rasa itu bismillahirrahmanirrahim sabit ma'am bika ma'adhan ladhi hukaraka batawa wal ladhi qandara ma'adhan suwe dan situ ini pemancar lokal ya rakyat di jalan no murid yang ulama wal jamaah yang ulama ini pemancar lokal mulut terakhir pas sholat ini ditambah mesti bangannya bocor tambah zikir nah segera nanti kedudukan murid yang ulama protes aku mau coba hati sobat kok meneng zikir anteng nah itu kan pangkat muridnya tapi jangan menengi ini hati ini anteng nubuah ini nih kanjeng tapi oleh mau kita sering ulama kene-kene karo
muni supaya sing sepuh-sepuh krungu terus diroa gitu ini gitu kan. Mulai ya Allah ini dah saya ini ngomong sing ora ngerti pangkat terus lompat ngomong-ngomong itu iki lo zaman Nabi ini iki lo zaman Nabi ini zaman Nabi ini iki ra ono zaman Nabi ini iki ra ono ya zaman Nabi raimu ra ono. Khaitil abiyati khaitil aswa celana putih celana ini celana putih itu ya sinar putih itu pagi ini kini ya gak ketok kalingan kejambu kalingan gunung semer dan yang arah pun ya ketok apa yang mulanya ngaki imsak kemudian kicik boten Belanda zaman Nabi rawa imsak ya rawa zaman Nabi jam telwis tangi nah sampai yang mepet pit nyelaketan golongan gue imsak kalau saya ngarang dulu imsak itu artinya kan menahan puasa juga menahan maka umum apa yang puasa pakai imsak gue ngerti ini poro-poro nahan iya poso itu artinya ya ngempet ngempet itu imsak ini kurang kabeh imsak nih gue ngempet po poso itu ngising diimpet itu imsak raiso tinggal hukum lazim malzum kita raiso tinggal hukum lazim malzum gula lagi, si lagi mesti ku gula hurung mesti orang lagi, si kak lagi jenengnya gundang lah jenengnya ya Allah ya gundang lagi, gak lagi pasang lagi, gak lagi beri lo ya Allah nah, mulono akhirnya terus bisa keisang begitu poso ya gak boleh betul orang Jawa orang Arab poso metu enak lihat padang pasir khusyuk latihannya metu roh jambu hari roh olam roh belimbing buatnya khusyuk timbangannya gak khusyuk turu lalu dia nopo yang nongso imin iba turu nopo poso iba baru turu maupun kia ini sepi lu mau naik pasar boleh mercon mulanya naik poso dadol dan jadi buatnya sagumun pak polisi barang kenapa bulan puasa ada mercon karena bagi orang Indonesia mercon adalah perangkat ahli sunnah wal terus bengi dok nek dok baru mau sahur halal bi haji mah Indonesia haji pada nopono beri nganti nih nempel kurta tahu belum nempel atau gambar Masjidil Haram cilego mungkin lewis pada daftar latihan yang alun-alun mukma malah apa yang lemah ya nianti tenanan tapi gak baik tri kalau kita mau masuk poli lo suruh ya kita mau sakampung pak bis sing kita mau rebu asrama sing kita mau minggu kebun binang berarti ini selama ahli sunnah wal jamaah sing ulama itu yang gembira dan orang kenal Nabi, orang petuk, sing petuk Nabi ya. Gak mana kira Allah. Ini muridnya Nabi, muridnya sohab, muridnya umum pulang ada petuk, petuk yang orang kiai. Mulau kiai punya tugas bagaimana menghubungkan hati umat kepada Rasulullah. Diajari, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Diajari kan mojo sholat, sholawat. Bareng sholawat dilakoni, jenenge sholawat. Sebab mau malang nih kan gua popo akhirane an kato nih lu tinggu nih tinggu kato yasin nih lu tinggu nih tinggu yasin solawat nih lu tinggu nih tinggu solawat kan mulu ngomong kadang ngerti solawat nih ora gelem solawat kan kadang gue kato nih ora gelem kato sebab lu ngomong sok gelem tahlil nih ora gelem tahli bilang selawatan cek ngerti Nabi supaya nopo tumbuh seneng dateng kanjeng Nabi kanjeng Nabi Muhammad lahir neng Mekah dina ni Senin rolas mulut baikku pemalang sing santri marhaban ya nurul aini
memenuhi situ hari langsung kanjeng Nabi sholawati podok modeli si ibu-ibu ya sebenarnya dangdutan ya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi ilahi senangnya langsung nyantap ini si sebenarnya India Bye.
pacar hilang tak Gusti Allah, pacar hilang dunia SMS pun tak kok Gusti Allah, karena dari dulu cinta berlebih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Nah inilah yang namanya maaf. Maaf kalau diterokan gue ilmu fakih, ini diterokan gue fakih apa ya, gue sering kape Robi Alan, tapi ya ketika jatuh cinta sama Allah kalau diterokan gue fakih, ya musyrik Robi Alan. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia, aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu ya Allah. Kalau ada nikmat buatku di akhirat, aku juga gak butuh, berikan pada kekasih-kekasihmu ya Allah. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Panggil ya. Ini syair cintanya Rabi'ah Alada. Iya. Bagaimana? Ilmu fakih atau ilmu Quran itu itu kan? Kadang ini lagi ilmu ini ya kong saya. Loh, kalau aku sama nanti aku visit tadi ayamin arbo juga rohin laut apa ida arta saya kan ayah pun laupun ya kong saya. Sisi inna Allah ala kulli syai'in qadir, sisi inna Allah ala yubayyinu ma bi qaumin hatta yubayyinu ma bi anfusihim. Quran karo fikih. La talbisul haqqo bil batil. Iso tabrakan karo hujjah Imam Syafi'i darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tadbiqul maqdurat al masyaqqah tajribut taysir. Quran karo tasawuf. La talqa innani Allah la ilaha illa ana ma'budni. Tabrakan karo hikam dadi min alamatin ihtimadi alal amal nuksol roja ya'inda wujudiz jalan berakun selai lagi mula kadang orang bila kita ini sudah sampai pada tahapan mahabbah sing kono lagi tahapan sholawat urung gelem sholawat dan leniku lagi seneng urung gelem dolan kok wis dolan iki kabeh. Nah inilah makanya paling mudah bisa diikuti oleh kaum Islam yang jauh dari Rasul. Loh, pikir ini ilah, suwe-suwe lah ya kurungu bisa nirah nirah, lalu orang bodoh terbentuk yang dikirim menang sama tekan kiamat terus bisa dikirim orang-orang ya kalau pun bukti, kalau ini kumpulan dikir kumpul yang termasuk tokoh agama tapi duduk sebuah NU ini aku tahu yang dikir subhanallah wabihamdi subhanallah wabihamdi astagfirullah. Mulai ini aku enak tarwe, enak deh orang itu mesti aman liani walu kan ku rongku rongku lu, sisuk ini akhirnya kalau sih bener walu siapa yang duit sisuk roh berarti sisuk ini sisuk sih bener sih rongku lu sih kurang rolas gue boleh nanti dan ini renang ini ahli sunnah wal jamaah apal jamaah Indonesia menghasilkan Islam dengan alat topang Indonesia. Sholat ya tetap sholat ning Malang nyumbang beduk, Malang nyumbang ujian, Malang nyumbang gedeke posone tetap podok wong Malang nyumbang mercon hajine tetap podok wong Malang nyumbang kabah pal palsu. Islam di semua negara sesuai dengan wal jamaahnya masing-masing. Nah kalau di Indonesia itulah yang kemudian dikenal dengan Islam Nusantara. Menurutkan itu cepati rumah Islam Nusantara kompersia Islam ini Islam yang mengusah kompersia nyumbang menoroh sebab kompersia ini ku agama ini majusi. Terus rojo Persia besanan kali Sayyidina Ali ngapain mantu Sayyidina Husain baru rojo Persia lebu Islam sing agamane majusi maune pindah tadi
Islam. Wong Majusi ini pun nyembah geni, geni dari tiga bangunan dhuwur namine Manaro. Begitu melu Islam, wong Majusi geni ini dibuang, Manaro ini tiga ngarep mas, masjid akhirnya masjid Persia dulu mana? Manaro, agar wong kalau Manaro ngarep masjid wong Persia kok ape? KBP ingin bangun mana? Manaro, lah itu sing tekan Malang jenenge meno. Ini gitu ya, rapopo lampu mati. Sampai lagi bayang lampu mati kelingan sampir lo. Coba, kita teng Persia akhirnya ada peristiwa yang menyebabkan corak Islam sedunia merasakan kemirip. Teng Persia, teng Iran, ono peristiwa tanggal 10 Asyura, putune Kanjeng Nabi seto dipateni karo Yazid bin Mu'adz. Biar mulo bulan Asyura wong sak donya berduka cita, boten mantu, boten pindah omah. Islam Indonesia ngarani ulan Asyura jiko buntute tok jenenge ulan Suro. Mulo wong Jawa nek ulan Suro boten mantu. Niku ulangan ajaran Islam setelah Rasulullah. Teng zaman Nabi boten ngeten sebab peristiwa Karbala tidak ada di zaman Rasulullah. Lho ana ning teng zaman Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, wong Islam Indonesia jalure teko jalur Sayyid Ali Zainal Abidin, di anak Sayyid Bakir, Sayyid Bakir di anak Sayyid Ja'far Shadiq Ali Musa Kadim, Sayyid Ja'far Shadiq di anak Sayyid Jindan, Sayyid Ali Quraiti, diterusaken putrane Sayyid Muhammad, Sayyid Ubaidillah, Sayyid Aisyah, Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Diputra Sayyid Alwi, diputra Sayyid Muhammad, diputra Sayyid Alwi, diputra Sayyid Ali Khalid Qasam, diputra Sayyid Ahmad Sohib Merbat, diputra Sayyid Arawi Abil Faqih, diputra Sayyid Abdul Malik, diputra Sayyid Ahmad Jalaluddin, diputra Sayyid Muhammad, dua putra Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, mlebu tanah Jawa. Wong ilat bono coro ko Sayyid Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir diganti jenenge dadi Sayyid Jumadil Kubro. Diputra Maulana Iskak pindah Gresik, diputra Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro diputra namanipun Ibrahim Asmoroko dipindah Tuban, diputra Raden Rohmat Sunan Ampel. Mbak Ampel diputra Mbak Makdum, Mbak Makdum di murid Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko di murid Sunan Desen, Sunan Desen di murid Mbak Abdul Halim Benowo, di murid Mbak Abdul Rohman Sambulasem, di murid namanipun Mbak Jabar Tuban, di murid Mbak Sufyan, di murid Mbak Abdul Halim Boyolali, di murid Mbak Abdul Wahid Solotiko, di murid Mbak Khairul Purwodadi, di murid Mbak Ash'ari, di putra Kiai Hasyim Ash'ari, berdiri Jam'iyyah Al-Qadir. Jadi itulah mula wali ulang tumpengan awak dhewe tumpeng tumpengan wali ulang dikit dikit sing ora lewat jalur niku biasane bingung iki apa-apa salah soalnya sing iki lewat jalur dalem lah sing anyar teko niku lewat jalur luar mula nek lu ngomong aku nganggo GPS dalile opo wong ora kenal ya nganggo GPS ane jalur dalem ini biasa mula wong NU atas sing amalia kadang ra ono dalil sebab dalile perilaku keluargane Kanjeng Nabi sing wong ado butuh dalil soalnya ra tau petuk keluargane Kanjeng Nabi iki kudu cara Jogja enten ngarso dalem enten ngarso luar bener. Lah iku kula sampeyan aja gumun saiki kok kok ditakokno niku jalur jaba. Bener ya. Biasa mawon sampean ya. Mula Kiai Hasyim Asy'ari tenang. Mulai saking Mekah niku apal kutubu sitah Sahih Bukhari Muslim Sunan Abu Dawud Nasa'i Tirmidzi Ibnu Majah maca sakri jalur hadis. Mula NU niku longgar wong menyang sing ngarang niku ngalim. Lah saiki kadang NU sing sak mono kuwate kaenane Mbah Hasyim dilokno karo wong sing hafal hadis telu utawa hadis siji hadis apa mawon rumuse mek hadis tok kulo bin adin dola peristiwa loro hadis niku persis kaya kunci Inggris mulo mawon bukae aku kunci si kenceng iki bendone kenceng iki bendone lha iku Mbah Hasyim niku ahlul hadis mulo aja kuwatir di
Islam mulo sing dimo macem-macem ono sing magrib tok ono sing bar ngaji badar dadu ono ono bar bayang ono bertokel ono bar ngaji atu jago ono mulo ilmu niku mlakune rada alon wong nek banter muntah kabeh kendaraane gedhe nah sing liyane kendaraane cilik mulo mlayune ban banter cikrantok sing numpak cikotok ono ya sholat salib betul nopo nopo tapi aku jelok neng arep mesti tabrak tabrak oke ono sing ngerti-ngerti nabrak sapi nabrak sapi ono sing ngerti-ngerti nabrak tentara karena ketutupan gendera lain-lain bendera PKI yang mau paluarit saya gak suka bendera PKI paluarit tapi ini aku mau neng sama yang gak warit itu mau nukar gak wopa aku tuh bilang ilai lo duwe nipir bendera aku lah ilai lo duwe tapi tak gue nutupi wong rumah yang kubur kuburan sebab nopo isine dong isine wis tak gue tahli nanti nang aku lo kata sani wong neng didi gak wong bendera nih orang udah bingung tapi dikelein tinggung ini pun bosen bingung kok tulisannya wis tinggung tapi tapi nah saya kira nanti dikelein tinggung ini aman isinya tinggung tapi tapi ini udah aslinya ini menurut ilmu ini warna ayam tentram damai sentuh sentuh alah elah suwe-suwe jodoh mau mamuk jadi teroris makanya tidak akan pernah tumbuh terorisme dari jamaah yang Nahdlatul Ulama amin itu nabi ini ahli sunnah wal jamaah apa dewe pendere nabi ning pangkate nameng dimong kali para ulama aja adoh saka ulama sahabat ora adoh saka nabi tabiin boten nato seko sahabat tapi tabiin ora nato seko tabiin awak dhewe ojo ado seko ulama sebab awak dhewe iki penderek tabi ning pangkate nameng murid e ulama lha iki lho mulo nameng dijenengke Nahdlatul Ulama amma ba'du muka dimah haji rampung iki lagi pembukaan belum mulai Retorikoh mutabarok salah satu kali pun retorikoh peti jadi ya peti mursyid pun ya mustahil nomri putrani pun ya irom nomri gue pernah ngomong gue pernah apa gitu ya ya mau sampe rencana ini baru tumbuh tapi mundur baru maghrib mau lor jam so so tapi ini nih umur ini umurlah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 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 ya